Halo teman-teman Arumpa semua. Kali ini saya berada di sawah ya. Masih seperti biasa, masih berburu tanaman air di tempat umum atau tanaman air liar. Kali ini saya mengajak teman-teman ini di sawah. Saya ingin mengajak ini ada saya di tempat spot tanaman Cryptocoryn balansae. Kita cek spotnya seperti apa. Kita cari ya. Coba kita cek di sini. Ini adalah selokan. Lihat tuh. Selokan lebih biasa ya. Kita cari terus ke atas. Kemana? Wah, lihat kan? Di sini banyak sekali. Ini adalah Cryptocoryn balansae. Lihat kan? Ya. Ini cuma di selokan kecil di tengah sawah. Berat juga. Lihat. Ini adalah Cryptocoryn balansae. Jenis Cryptocoryn, cuma dia batangnya mudah sekali patah. Kelemahannya itu daun-daunnya panjang, bergelombang. Apabila kita mau mengambilnya harus dengan akar-akarnya ya, dari dalam. Di sini agak dalam akarnya. Kita cari spot yang lain. Di sini. Lihat. Ini semua adalah habitat Cryptocoryn balansae ya. Ini liar dan bebas karena adanya di tengah sawah di pengairan. Ambil secukupnya saja ya, jangan terlalu over. Ini semua sampai ke sana ini penuh dengan jenis ini. Area pesawahan masih banyak ya tanaman air yang bisa diaplikasikan dalam aquascape, yang ada yang termasuk mudah, ada yang cukup sulit. Yang cukup mudah misalnya di sini pinggir-pinggir sawah begini sih, ada ini, lihat tuh, ini adalah rotala, ada yang biasa disebut rotala indica. Tuh, ini udah full air ini, atau rotala rotundifolia biasanya, atau kurang ngerti saya juga. Ini adalah rotala tuh, gak usah beli sebenarnya, banyak di sawah. Kalau Anda mau mencarinya aja, ini adalah rotala tuh di pinggir-pinggiran. Kita ambil dan cuci aja. Tuh, ini udah full air begini. Bagian bawah daunnya agak kemerahan. Rotala. Kalau ini bakopa, Cuma bakopa agak manja. Biasanya dia menginginkan cahaya dan CO2. Ini bakopa tapi masih daunnya darat ya, yang air kayak begini nih. Mana tadi? Nah ini nih. Nah ini bakopa air. Akarnya tuh ya kayak begitu. Kita coba cari yang lain ya. Selain rotala, bakopa dan Cryptocoryn, ada ini dia nih, Mos. Lihat. Ini dia, Mos. Anda harus mengenalinya ya. Ini Mos Rhizia puitans.
kalau diaplikasikan dia cantik sekali, hijaunya hijau terang dan sangat mudah berling di dalam air. Risia fluitan, di luar negeri itu sohor dia, Risia fluitan. Oh, ada ini mah apu-apu ini, biasanya untuk ikan cupang. Lihat juga di sini. Nah teman, ini adalah rotala ya, rotala tapi masih darat, dia daratnya darat kering lagi. Dia emang kuat, bisa tumbuh, tapi ya langsung air aja. Dia harus melewati adaptasi yang cukup lama untuk menumbuhkan daun airnya. Kalau ini Risia fluitan, mos ngapung, dia harus diikat kalau untuk memasangnya. Lihat bakopa, rotala, eureka ulon, tuh banyak di sawah-sawah. Tinggal kita ambil aja. Okay. Jangan lupa subscribe channel Arun Pos untuk update info-info tentang aquascape dan lain-lainnya ya. Masih banyak yang mau saya share, terutama yang ya DIY begitu. Lihat ini Risia fluitan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.